lagi Padang, pantesan apa? Benar juga. Ajar, ajar sebelum bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kembali kali ini di video ini kami tim Reaction Televisi bisa menjumpai sahabat semua di sini. Seperti biasa kami akan mengabarkan kegiatan Nalendra dan Alena. Baiklah sahabat, mengawali pertemuan kita ini kami ingin mengucapkan selamat kepada Alena atas diterimanya surat verifikasi alamat atau biasa disebut surat cinta oleh para YouTuber, yaitu surat dari YouTube Asia AdSense. Kebahagiaan ini juga dikomentari oleh Nalendra yang mengingatkan Alena bahwa ada amanah yang harus dijaga dan pertahankan untuk menghibur subscriber Nda Alena. Sementara itu di balik kebahagiaan yang dirasakan Alena, Nalendra belum juga bisa move on pada ayahnya yang sudah duluan meninggalkannya. Di X-story-nya Nalendra menulis, "Aku sayang kamu ya, bila saatnya tiba nanti jemput aku ya." Begitu Nalendra menulis pada X-story-nya, rasa terharu yang mendalam dan rindu pada sosok orang yang telah membuat kita ada di dunia ini sudah dialami Nalendra. Kita semua juga ikut mendoakan ya sahabat, semoga ayahnya Nalendra tenang di alam sana, amin. Di lain story Nalendra memposting dia menghibur dirinya bersama timnya dengan menikmati durian. Wah, ini buah yang gurih dan nikmat ya sahabat. Ini lagi Padang, pantesan apa? Benar juga. Ajar, ajar sebelum bekerja. Amunisi, amunisi, amunisi buat. Amunisi. Tuh masih ada lagi tuh. Jam berapa, Dom? Tuh, ini tambahnya ini. Wih. Ya udah, ini tak kasih bonus. Karena apa? Sama Jawanya. Baru kenal. Sama orang Jawanya. Kita pengen panjang. Oh iya. Tangganan aja kak. Eh, aku rumahnya di belakang sini kok pak. Saya. Ini ibu ini orang Padang nih. Bukan. Padang. Oh, bukan. Suami calon apa? Ini orang Jawa. Orang Jawa. Mantan suaminya orang Padang. Tapi kan meninggal. Anaknya enam. Oh. Sekarang kita beralih ke kabar Alena yang menghibur dirinya dengan sebuah gitar menyanyikan lagu cinta tentang dia dengan sang pujaan hatinya yaitu Nalendra. Kita doakan saja ya sahabat, semoga Alena dan Nalendra ini cepat mengikat tali cintanya di pelaminan, amin.